Das Kapuas meluap, sejumlah desa terendam air. Tingginya intensitas hujan dari Minggu malam hingga Senin pagi 5 September 2022 mengakibatkan air di daerah aliran sungai atau Das Kapuas meluap dan merendam pemukiman warga. Meluapnya Sungai Kapuas dan anak Sungai Sirat merendam pemukiman warga di Desa Baronang 2 dan Hurung Tampang, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Bahkan ketinggian air sudah mencapai pinggang orang dewasa dan mulai masuk ke dalam rumah warga. Agar bisa beraktivitas, warga terpaksa menggunakan perahu kecil karena akses jalan desa juga terendam air. Sementara di Kecamatan Pasak Telawang, ada 3 desa yang terendam banjir setinggi 50 cm, yaitu Desa Jangkang, Dandang, dan Tumbang Diring. Camat Pasak Telawang, Dodo, mengimbau kepada warga, terutama yang tinggal di bantaran sungai, untuk selalu waspada terhadap banjir agar tidak ada korban jiwa maupun harta. Di Kecamatan Kapuas Tengah, khususnya di Desa Baju Hulu, warga sudah mulai membenahi perabotan rumahnya karena debit air terus naik dan sebagian sudah masuk ke dalam rumah. Dari Kuala Kapuas, Julian Syah, Tabingan TV. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi.